Yo, selamat datang and welcome back to Overwatch. Oke, terakhir kali gue main, gue itu ada di gold. Nah, sekarang gue masih ada di gold. Gue stuck di 2100-an karena emang entah kenapa di gold ini bisa dibilang elo hellnya gitu. Gue kira elo hellnya itu ada di silver ke gold. Ternyata di gold ke platinum itu elo hell. Karena emang di rata-rata gold sini gue sering banget yang nemu orang itu kayak dia itu suka pick apapun yang dia mau, kan itu bisa dibilang aneh banget. Ini itu kan kompetitif gitu. Kalau emang pengen pick yang lu mau, ya kenapa nggak di quick play gitu. Dan dia itu pengen pick yang dia mau itu di kompetitif gitu kan, yang bisa dibilang itu jadi beban. Terus ada yang pundungan, ada macam-macam deh pokoknya. Susah banget naik ke platinum dari gold. Menurut gua pribadi sih, skill gua nggak jelek-jelek amat gitu. Gua main suka ngikutin kata orang lain gitulah. Kalau orang lain pengen itu, gua ganti. Kalau dia nggak suka gua ganti dan lain-lain. Ya emang gua turutin kata-kata dia karena emang ini itu kompetitif kan, bukan quick play. Dan okay, sekarang gua bakal langsung main lagi aja kompetitif. Mungkin satu atau dua match, tapi kurang lebih bakal satu aja karena emang satu juga udah bisa 20 menit lebih. Dan okay, gua bakal langsung cari aja dan gua udah dapet salah satu skin yang roster itu yang satu ini nih. Nah, ini gua udah dapet yang bisa dibilang bagus. Gua juga lumayan suka pakai Diva dan gua ini dapet yang paling queennya bagus. Tapi gua udah punya yang scavenger juga sih, tapi ya oke, okay, not bad. Yang ini juga bagus, jadi gua sering pakai yang ini karena emang ini itu limited edition. Sekarang gua udah level 64 juga dan koin gua ini udah ada 2300. Nah, ini gua bebas mau beliin apa aja. Cuman gua nggak akan beli begituannya sekarang. Karena emang gua bingung mau beli apaan. Tadinya gua mau beli skin Mercy, cuman ya si skin-skinnya itu gak bagus-bagus amat. Masa jadi Devil, masa jadi Imp, masa jadi Valkyrie. Nah, ini emang lumayan agak bagus sih, cuman gak worth it gitu. Mending nunggu bagus, nunggu dapat aja. Bedanya yang Valkyrie tuh lihat, ya ini emang dua-duanya sama. Ini lumayan bagus sih, cuman ya bagusnya yang original. Gua pengennya dapat yang ini aja, yang 75 juga udah lumayan bagus tuh. Emang berubah bawahnya doang. Tadinya gua mau ambil yang Amber, cuman gua nunggu senjata gold gua dulu aja meskipun di sininya kelihatannya udah gold gitu. Oke, nanti juga si senjata yang gold itu bakal gua beliin ke Mercy di, karena emang di kompetitif ini gua paling banyak itu pakai Mercy. Pakai support kurang lebih di kompetitif. Karena emang gua nggak terlalu yakin pakai DPS meskipun gua bisa DPS gitu, takutnya si healannya itu jadi beban gitu. Oke. Dan baru aja mulai. Ini kita kan attack nih. Ini otomatis kita attack dan ada orang yang pick Hanzo gitu. Emang sih kalau dia jago nggak apa-apa. Tapi well, beramat deh. Ini dia ini salah satu orang yang pengen pick apa yang dia mau tadi dan dia ini platinum. Gak itu sih. Jadi gua tahu kenapa dia itu masih ada di platinum dan dia itu ada di 2100-an karena emang dia itu nge-throw pakai Hanzo terus-menerus meskipun dia itu copo gitu kan. Okay, gue bakal jadi Mercy tuh kan, baru aja tadi gue bilangin gue itu sering pakai Mercy. Sekarang gue udah langsung pakai Mercy lagi gitu kan. Oke. Kalau yang pakai Hanzo-nya jago sih nggak apa-apa, lihat biasanya yang pakainya Hanzo itu sering pakai Hanzo-nya. Tuh dia nggak sering pakai Hanzo. Tuh. Dia bukan Hanzo main dan dia main Hanzo gitu kan. Kan oke lah bodo amat, gue nggak tahu ini bakal work atau enggak. Gue juga nggak tahu ini gue bakal menang atau enggak karena emang ada Hanzo, yang emang Hanzo itu sakit sih, cuman dia banyak hero yang lebih berguna daripada Hanzo gitu. Kayak Mei, kayak Junkrat, kayak DPS, kayak parah juga kan bisa uncontest. Tuh kan banyak hero yang lebih berguna daripada Hanzo. Main kenapa Hanzo, bodo amat deh. Nah kayaknya gak apa-apa, gak apa-apa. Dia itu satu-satunya platinum di sini dan dia itu platinumnya itu platinum berapa? Lihat sih skornya itu. Tadi itu ternyata salah. Dia itu platinum 2132 tuh. Dia itu udah pakai Hanzo terus-menerus dan dia itu emang niatnya mau turun gitu. Oke. Oke, Reinhardt udah ada dan Reinhardt katanya ini kita mau main Rasin dan emang langsung maju aja si Reinhardt-nya dan si Reinhardt langsung nge-charge ke sana. Gua bakal nge-cover si Reinhardt dari belakang dan dia itu lagi satu orang dan ada Ana di sana. Ana loncat-loncat aja. Ana gak bisa ngapa-ngapain dan gua bakal ke belakangnya Reinhardt karena emang gua kalau di-flank gua bakal mati dan iya, Rush-nya berhasil ternyata. Ada rudok harus dan yang harus gua lakuin cuman nge-shield atau nge-heal doang. Tuh nge-heal. Ya emang paling enak itu jadi support, tapi ya jadi support Mercy juga kita enggak boleh asal support. Soalnya kalau kita mati dan punya revive itu percuma banget gitu. Jadi ya lu harus sering-sering ngehindar masuk ke belakang, ke sana kabur, terus lu harus ke sana lagi, mencesif lagi dan ya lu itu harus jaga ngehindar juga pakai Mercy gitu. Gua udah sering pakai Mercy, gua kebanyakan pakai Mercy juga dan iya menit
sisa menit masih 7 kali lagi dan satu skor udah kena dan langsung aja Rashid langsung lihat, oh di belakang ada musuh, ternyata gue nggak tahu siapa yang tadi ngehit gue dan ternyata ada Genji di atas dan di sana ada Rudong dan Shield Reinhardt hancur dan Reinhardt langsung maju ke depan dan ada turret si Vetra di sini. Oke, hancurin semua turretnya dan gua malah turun ke belakang dari sini ada si Vetra dan gua harus terbang ke atas dan oke, gua enggak mati. Revive gua ready dan ada satu orang tim gua yang mati dan di belakang gua ada Reinhardt. Gua harus kabur sedikit ke belakang. Siapa yang mati? Gua enggak tahu siapa yang mati. Kalau yang mati itu berguna, gua bakal revive, tapi ternyata yang mati itu enggak terlalu berguna jadi enggak akan gua revive. Oke. Di sini ada Reinhardt, gue bakal ngisiin darahnya Reinhardt dulu dan ini udah uncontested. Di sana Rudok dan di sana ada Tracer. Tracer malah mencet E-nya dia pada gue bongil dia. Dan oke, okay, nice ultimate dari Lucio. Gue harus agak sedikit loncat-loncat dan ternyata nggak ada yang mati sama sekali di tim gue di sini dan Reinhardt kencar nggak kena siapa-siapa dan Mei Diva mati di sana dan oke, okay, nice. Gue harus cuma ngeyel-ngeyel doang dari tadi dan ini mantap jiwa. Ini udah sih easy, ini easy sekali gamenya. Oke. Okay. Oke, okay, Reinhardt, jangan dulu. Oh, Reinhardt kena acat dan ada dia sedikit lagi. Dan Rudok juga nge-ulti dan ulti gua ini ready. Jangan aja, santai aja, jangan pada mati dulu. Mati aja mendingan karena emang gua punya revive. Oh, nice ulti di sana nggak kena siapa-siapa sih. Siapa sih itu yang mati? Kalau yang mati itu bakal gua revive. Tapi sayangnya yang mati itu nggak terlalu berguna. Dan Genji nge-ulti. Gua nggak tahu Genjinya ada di mana. Gua harus agak sedikit mundur di belakang. Soalnya takutnya Genjinya itu nyerang gua atau si Genjinya itu ngebunuh gua. Oke. Okay. Udah mati aja lah. Gua mau ngeheal nih. Oke, Hanjo di sana butuh darah juga. Gua harus ngehealin si Hanjonya dan di sini juga dia butuh darah, si Jari ya butuh darah dan oh, gua malah ikut ke bawah. Bisa dibilang ini enggak bagus dan gua agak sedikit nge-lag juga ternyata. Nice ulti Hanjo di sana. Enggak kena siapa-siapa dan di belakang gua ada Geji. Gua harus terbang sana, terbang sini dan oke, gua enggak kena siapa-siapa. Ada yang mati di tim gua. Oke, enggak, Reinhardt dari tadi enggak mati. Dan ya, nice. Oke, okay. Overall ini masih kok kontes aja dari tadi dan gue belum mati juga dari tadi dan gak ada yang emang nge-aim gue dari tadi. Jadi ini gue santai aja loncat-loncat dikit-dikit nge-heal sana nge-heal sini dan terbang sana terbang sini dari tadi. Dan Reinhardt nge-charge, ternyata dia kena Lucio dan Lucio mati. Hanjo darahnya dikit lagi, gue bakal mundur dulu ke belakang dan menang. Ulti gue gak dipakai sama sekali dari tadi karena emang timnya bisa dibilang ini bagus. Good job. Prepare your defenses. Select your hero. Okay. Dan nice. Nah, si Hanzo yang tadi sekarang pakai Mei. Nah, Mei ini bisa dibilang bagus banget buat defense dan sekarang gua ke bagian support lagi. Jadi ya gua Mercy lagi gitu kan. Nice one. Okay. Lihat, kalau enggak salah di career profile gua itu gua paling sering di kompe itu pakai Mercy deh. No, lihat Mercy gua 9 jam, Reinhardt 8 jam. Tuh, lihat gua emang Mercy main sih kurang lebih. Kurang lebih gua pakai support. Karena menurut gua daripada nano boost-nya anak, gua lebih suka revive-nya Mercy atau bisa dibilang lebih bergunanya revive-nya Mercy daripada nano boost-nya anak gitu. Lebih enak itu draft itu anak sama Mercy sih. Meskipun si Lucio juga buat lari cepet itu kepake, tapi kepakainya buat attack kalau menurut gue. Ini harusnya Lucio itu change jadi Ana untuk nano boost, tapi ya nggak apa-apa, bebas aja sih sekarang. Karena emang sisa waktu itu punya gue masih 4 menit 48 lagi. Dan gue tinggal harus defense aja si musuhnya, nggak usah sampai di sini mungkin. Entahlah, nggak tahu. Sakit ternyata sariawan. Oke. Okay. Lihat, oke, di sini ada Zarya, Reinhardt, Soldiers 76, Lucio dan Mei. Oke, okay, Mei bagus sih. Ini lihat, ini bakal easy banget buat defense tapi nggak tahu juga. Lebih bagus kalau sekarang itu ada Symmetra karena emang Symmetra teleporternya itu bakal kepake tapi ya lihat sih. Oke. Okay. Ayo. Tank. Nice shield di sana dan oke, ada Diva di sana, ada Soldier 76 dan ada Zenyatta juga yang bisa dibilang nggak susah-susah amat kalau lawan Zenyatta dan Reinhardt langsung ngecharge aja dan ternyata Reinhardt charge balik dan ternyata di sini dihalangin sama Ace Wall-nya Mei dan Diva ikut masuk dan Diva mati dan pukul sekali, pukul dua kali, pukul tiga kali, pukul empat kali, pukul dia mati, gua pukulin dan Reinhardt ternyata ada darahnya sedikit lagi. Oh, gua kena hit Ana tapi gua harus agak sedikit sembunyi-sembunyi juga. Oh, di belakang ternyata ada Geji behind. Let's get you back out there. Oke. Okay.
Dia gua tadi ngelihat ada belakang yang lewat, gua enggak tahu Tracer. Oh iya, Tracer berarti tadi ngelewat ke belakang, tapi sayangnya dia itu cuma ngelewat doang. Dia enggak nge-contest. Oke, gua harus nge-healin Reinhardt di sini. Dan Reinhardt nge-charge please, jangan kena gua. Oke, enggak kena gua, dan ternyata dia di-charge jauh sekali di sana, dan dia charge balik enggak kena, dan Reinhardt di sini sendirian, enggak ada yang nge-cover, dan ternyata ini Zarya ternyata sendirian aja, dan gua kena sleep. Please, enggak kena apa-apa. Dan gua bentar lagi mati. Oke, enggak jadi mati gua. Yo, di sini ada May Diva, tapi Divanya ini free banget, jadi pukul aja. Oke, ternyata dipukul dan dia mati, dan Zarya darahnya sedikit lagi, dan Reinhardt juga darahnya sedikit lagi, ya harus gua healin dong. Ulti gua bisa dibilang ini nggak terlalu berguna dari tadi, tapi heal gua ini berguna tuh. Gua dapet gold di heal 5000, yang bisa dibilang bagus sih. Ada Tracer di belakang, dan si Soldier lagi ngelawanin si Tracer, dan ternyata Reinhardt ngecas ke dalam. Ngapain dia malah masuk ke dalam, dan di sini Reinhardt ngecas kena Lucio, dan oh May mati, dan nice drop the beat di sana. Reinhardt di depan, gua harus ngehilin Reinhardt di sana, dan okay. Dan ternyata yang di belakang udah si Reinhardtnya udah mati, dan dia ngecas masuk lagi ke dalam, dan ada Rudog di sana, ada apa itu tadi gua nggak tahu. Oh ada Ana, oh mereka supportnya Ana janji nyata, gua baru tahu. Gua kira di sana itu ada Lucio, tapi ternyata nggak ada. Okay, lu ngecharge kemana bos? Oh Zarya kena hook, tapi gua siap nge-backup dengan heal gua, tapi di sini oh ternyata nge-ulti, revive gua ready, dan ada Tracer, dan si oke dia mati, jangan mati. Oke, enggak mati, dan nice charge balik. Oke, malah terlalu jauh menurut gua, dan di belakang gua ada Tracer, gua harus agak sedikit balik, tapi gua malah ngedeketin ke banyak musuh dan gua mati. Wah, rata ya. Oke. Sisa waktu kehabisin 3 menit lagi di sana, dan 4 orang mati di sini, dan oke, kayaknya mereka bakal dapat poinnya di sana karena emang ini terlalu jauh untuk nyampe ke sana, dan ya. Oke, gua tadi mati. Harusnya tadi itu nggak usah mati guanya. Jadi gua bisa nge-revive, tapi sayangnya gua mati karena emang gua salah terbang. Harusnya gua terbang tadi ke orangnya di kanan, tapi gua malah terbang ke Reinhardt tadi. Harusnya gua nggak usah nge-heal Reinhardt aja tadi. Oh. Oh no, ada satu orang yang DC di tim gua, Lucio yang DC di tim gua, yang emang bisa dibilang nggak bagus. Oh, gua pengen terbang tapi nggak nyampe di sana, jadi dia mati, dan ternyata mereka itu ngepushnya lewat atas, tapi nggak tahu juga. Oh, ada Rudog, dan kena gua hook Rudog, dan gua mati. Oh, for fuck's sake, ternyata Lucio DC, dan Lucio udah masuk lagi ke si gamenya, dan dia pasti langsung pick Lucio, dan Reinhardt bentar lagi mati, tapi dia nggak mati-mati, dan akhirnya dia mati. Oke. Starting over from the beginning. Masih ada waktu sisa 4 menit lagi, dan ulti gua ready. Mati aja kalau bisa, dan dua orang ke revive, dan ternyata di atas sana ada Zarya, dan kenapa gua malah ikut ke bawah, dan gua langsung ikut ke si Zaryanya. Zarya nggak ada ulti ternyata, dan oke, okay, nice revive di sana, dan Tracer marah ngarah gua, dan gua kena fire strike-nya Reinhardt di sana. Fuck sake. Dan ini 5 lawan 6 yang bisa dibilang nggak bagus. I must go. We need to defend the objective. Oh, kok kalah? Oh, karena emang 5v6 gitu. Oke, 5 versus 6 itu sangat impossible sekali. Jadi santai aja, karena emang menit gua lebih banyak dari mereka. Jadi sekarang gua bakal defend lagi. Symmetra please. Seseorang harus pick Symmetra kalau menurut gua pribadi, tapi ya di tim gua nggak ada yang pick Symmetra gitu. Hah, nggak apa-apa. Nah. Oke, okay, attacker coming 30 detik lagi katanya. Gua juga agak sedikit nge-lag di sini, tapi nggak apa-apa. Gua mercy di sini sih. Jadi oke. Okay. Kalau menurut gua pribadi ini gua butuh Symmetra, tim gua butuh Symmetra karena emang ya sekalinya kepus kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Well, nggak apa-apa, kita lihat aja. Gua nge-heal sendirian juga nggak apa-apa. Oke. Okay. Woi. Oke, okay. Reinhardt terlalu maju di sana dan kena shield, dan dia kena fire strike Reinhardt dari musuh, dan gua harus ngehealin dia, dan oke. Enggak ada apa-apa. Gua ngapain ngomongin enggak ada juga, dan ternyata Tracer ada di belakang, dan dia ngeblink ke sini. Mana Tracer tadi? Gua nggak tahu, dan ada Soldier 76 di sana, dan nice ice wall di sana. Oke. Okay.
Ice Wall. Oh, si Metra kena hook dan dia langsung mati gitu aja. Sayang banget itu si Metra langsung mati, padahal gua butuh teleporter aja dan dia kena charge. Gua harus nge-heal dia dan ternyata dia enggak mati, dan Mei juga di sini darahnya dikit lagi. Gua harus nge-heal Mei juga dan Soldier. Oke, okay, nice. Oke. Okay. I got you. Oke, okay, di sini Reinhardt. Oke. Okay. Reinhardt ke-heal juga dan nice one. Di sana ada Sombra ternyata di tim musuh dan Sombra juga mati. Revive gua ready dan di sana ada Tracer tuh, lihat Tracer free banget dari tadi, tapi ya emang Tracer kalau dari jarak jauh nggak sakit-sakit amat. Jadi tapi kalau didiemin juga lama kelamaan jadi mati gitu. Oke, Zarya kena hook. Gua harus heal Zarya. Shield-nya keluarin dong. Lu punya shield kan? Oke, ternyata shield-nya delay jadi nggak dikeluarin. Gua harus nge-heal Zarya juga dan di sini ada Reinhardt di hit terus, shield terus dari tadi dan kuat dan ultimate dikeluarin dari Reinhardt dan kena berapa orang itu gua nggak tahu dan nggak ada follow up di sana dan dia malah mati gitu karena emang ultimate-nya itu nggak kena berapa orang, itu cuma beberapa orang doang. Jadi gua harus agak balik dan ternyata Zarya masih aja ngeteng di sini dan Reinhardt ngecas dan oke, nggak kena gua, bahaya kalau kena gua dan gua harus terbang ke sana, please someone. Oke, okay, nice di sini. Oke, okay, teleporter masih belum ready terus dari tadi. Ini gua butuh teleporter tapi masih belum ready si teleporternya. Gua harus heal. Gua nggak ada yang mati di sini. Lihat ini udah mau kalah lagi aja, tapi nggak apa-apa. Di sini ada Soldier 76 dan drop debitnya nggak keluar. Gua ada revive, tapi gua harus agak sedikit main sedikit. Mei mati aja, please Mei. Mei yang nggak mati ternyata dari tanah. Ternyata gua mau nge-revive Soldier ternyata terlalu telat. Jadi ya oke, okay, nice. Nggak terjadi apa-apa dan ada Sombra di sini. Sombra nge-hack gua, tapi hacknya itu tidak berguna sekali di sana. Karena emang backup gua ini banyak. Dan gua nge-lag. Oh why, kenapa itu tadi gua tiba-tiba DC dan ternyata ada RTO 2 biji langsung keluar aja. Come on, man. Loh, ini lagi kompe. Nah, ini paling gak enak lagi kompe itu DC gitu kan. Tuh lihat itu waktu 1 menit lagi, kalau gua tadi hidup, gua bisa revive dan gua bisa ngehandle dan kita bakal menang, tapi sayangnya gua DC. Oh, kenapa RTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RTO sekaligus dan sampai sekarang belum nerima paket-paket lagi, saudara-saudara. Oke, okay, gua udah masuk lagi ke dalam dan emang ternyata ternyata emang tadi ada sedikit RTO yang bisa dibilang tidak bagus, tapi sekarang udah lancar lagi dan semoga aja sekarang lancarnya itu lancar banget. Dan kenapa tim gua sekarang lagi ada yang DC lagi? I'm taking care of you. Ini DC-nya ini kayak gantian gitu ya. Oke, gua bakal langsung ngikut-ngikutin aja dan Reinhardt siap shield dan di sana ada Symmetra dan ternyata sekarang musuh pakai Symmetra yang bisa dibilang gak bagus, pasti ada bakal ada teleporter. Jadi seseorang harus cari teleporter dan Tracer langsung maju aja ke depan dan Reinhardt langsung rusuh aja masuk ke dalam dan dia malah turun ke bawah yang bisa dibilang tidak bagus. Di belakang gua ada Symmetra, help me someone, dan ternyata gua mati sama Symmetra karena emang gua nggak bisa terbang kemana-mana gitu. Oke, okay, gua harus ngikutin Reinhardt sekarang. Santai aja, group up dulu aja. Please jangan dulu rusuh. Gua harus group up dulu dan ternyata Reinhardt, please, why you go rushing, man? For fuck's sake, padahal dia itu cuma sendirian tapi dia itu rusuh. Tapi gua harus bener-bener backup dia. Lu harus sini dong. Gua mau terbang ke lu dan ternyata dia malah kena charge dan dia mati sekarang. Gua harus balik tapi gua enggak tahu balik ke siapa sekarang. Tuh lihat. Oh, ternyata di sini ada Mei, ada Diva. Dan ternyata Diva juga kena hook dan langsung mati gitu aja. Dan ada Lucio. Dan dia kenapa tadi Reinhardt malah harus sendirian. Dan gue harus balik ke... Nice, ada para di sini. Jadi gue bisa dibilang aman kalau ada para. Dan nice. Mana Reinhardt? Gue nggak tahu Reinhardt di mana. Dan kenapa di sini ada yang gak ada yang ngejaga? Oh, kayaknya ke capture ini. Find Symmetra teleporter, guys. Find teleporter. Oke, okay, nice. Nice. Satu poin di sana dan masih ada sisa menit 30. Masih ada sisa menit 3 menit 40 detik sekarang. Langsung aja rush in. Rush B, guys. Oh, lebih tuh lihat itu emang tulisannya attack B. Jadi langsung rush B. Reinhardt langsung maju gitu aja. Nggak ada defense di sini dan aduh, batuk-batuk bapak-bapak sekalian. Dan oke, okay, dan gua kena hook dan no, gua nggak mati. Yes, bukan no. Oke, okay, nice. Dan ternyata dia nggak ulti, gua nggak kena ultinya dia dan ternyata gua selamat. Revive gua belum ready dan mentah lagi tim gua ini menang, man. Come on, Reinhardt kena charge, gua harus nge-heal dan ternyata gua nggak kena hammer down-nya Reinhardt. Dan oh, nice drop the beat di sana.
gua harus ngelihat Reinhardt dan ternyata ada ultimate di sana. Gua agak balik dan nice, gua lolos, ulti gua ready. Jadi gua santai aja sekarang. Please mati aja. Gua ada ultimate, gua ada revive dan ternyata di belakang gua ada Red Tracer yang bisa dibilang enggak bagus. Gua agak sedikit loncat-loncat dan capturing dan yes, we did it. Meskipun ada DC 3 orang dan gua juga termasuk salah satu orang yang DC dan ternyata tim gua menang. Oh. GG boys, GG. Nice one, nice one, nice one. Mercy is good. Meskipun gua enggak kelihatan nge-revive tadi, jadi ya ini bisa dibilang match gua sekarang ini cacat banget. Jadi ya sorry, karena emang gua DC. Karena emang DC jadi kriset mungkin. Oke, kayaknya segitu dulu video Overwatch dari gua. Semoga kalian menikmati, semoga kalian enjoy dan terima kasih untuk orang yang udah nonton sampai habis. Seperti biasa, terserah lu mau ngapain, mau like, mau share, mau komen, mau dislike, mau subscribe juga enggak apa-apa, sangat terima pang dadah karena manusia mempunyai kasih manusianya masing-masing. Oke, dadah, bye. Dadah.